Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dulur-dulur petani, pedagang dan pecinta tanaman serta ibu-ibu yang selalu menantikan informasi terupdate mengenai harga dari percabian, baik itu cabai merah besar, cabai merah keriting dan juga ada cabai rawit merah. Syukur alhamdulillah hari ini hari Kamis tepatnya di tanggal 25 Mei tahun 2023. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, karena kesehatan sangatlah penting sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal dan bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Kami ucapkan terima kasih pada teman-teman dan dulur-dulur semua yang selalu mensupport, mendukung channel ini sehingga channel ini bisa berkembang dengan pesat dan bisa kita gunakan bersama sebagai sarana untuk bertukar informasi mengenai harga percabian yang ada di daerah kita masing-masing. Semoga informasi yang kita berikan juga bisa menambah wawasan buat dulur-dulur yang ada di daerah yang lainnya. Kami mendapatkan informasi yang kami share di sini adalah informasi dari Asosiasi Petani Cabai Indonesia Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, yang isinya adalah harga-harga yang terjadi di Pasar Induk Pare Kediri dan bukan harga petani. Jadi mungkin akan selisih sedikit dengan harga petani, tapi untuk akhir-akhir ini memang apa yang kami update memang sangat sedikit selisihnya dengan harga yang terjadi di daerah yang lain. Biasanya cuma tidak ada sampai 5.000 selisihnya. Semoga informasi yang kami berikan juga bisa bermanfaat. Untuk hari-hari kemarin memang cukup stabil harganya, terutama di cabai rawit merah. Bagaimana untuk hari ini, langsung saja kita informasikan daftar harga neka cabai di Kabupaten Kediri hari Kamis tanggal 25 Mei tahun 2023. Yang pertama ada cabai merah besar varietas KDMK di angka Rp23.000. Ini kalau dibandingkan dengan hari kemarin ada kenaikan Rp1.000. Kemudian untuk varietas Simola di angka Rp21.000, ini juga ada kenaikan Rp1.000. Lanjut untuk harga dari cabai merah keriting atau lembok pentir atau lembok tampar, ini di angka Rp13.000. ini harganya sudah beberapa hari tetap di angka Rp13.000. semoga lekas ada kenaikan. Dan yang terakhir ada harga dari cabai rawit merah atau cabai kecil atau lembok cilik. Yang pertama ada varietas Ori 212 di angka Rp33.000. ini kalau dibandingkan dengan hari kemarin alhamdulillah ada kenaikan Rp4.000. kemudian untuk varietas Asmoro 043 di angka Rp31.000, ini juga ada kenaikan Rp4.000. kemudian untuk Manu atau Pendul Rp27.000 dan Camelia Rp31.000. alhamdulillah untuk hari ini cabai rawit merah ada kenaikan Rp4.000. semoga stabil di angka di atas 30. Ini juga cukup baik untuk telur-telur petani karena tidak terlalu murah dan juga tidak terlalu mahal buat para konsumen. Untuk keterangan stok atau pasokan di Pasar Induk Pare, ada CMP 1,5 ton pasokan dari lokal Kediri, Malang, Banyuwangi dan Jember. Ada CMK 3 ton pasokan dari lokal Kediri, Blitar dan Jawa Tengah. Ada CMK 3 ada JRM 14 ton pasokan dari lokal Kediri, Malang dan Blitar, pengiriman ke Jabodetabek. Ada CRM 2 ton penyerapan ke industri melalui blower. Ada CRM 8 ton pengiriman ke Kalimantan. Ada CMK 600 kg. Itu tadi informasi yang bisa kami bagikan untuk hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya buat kita semua. Kita berdoa bersama, semoga kita sekeluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.